Tapi kalian pas udah punya istri gak lain kan? Kalau lu nanya sama gua sih, lu tahu jawabannya kan? Iya, kalo... kan kita dulu gak mampu nyai. Eh jangan bawa kita, berarti lu sama gua. Jangan bawa lah. Gua dari dulu pakai barang asli terus. Gua dulu pengen sama Uus nih di apartemen gue yang mahal. Tetap dong, bangga dong. Bangga dong, pecah payah loh. Harus bangga, harus. Gila, harus. Eh lu tau gak di apartemen ini gak ada artis. Kalau lu? Gue artis, cuman gue doang artis yang bisa. Bukan, dia bukan artis, yang rumah panutan. Oh iya. Pake Q. Panutan Q. Panutan Q. Panutan Q. Udah cek ya dia ya? Iya paling Kalibata paling sana. Enggak juga, ada juga. Ada juga ya. Lu nanya ke resepsionis yang mana ada yang ngamuk. Enggak beneran ada. Bukan resepsionis tapi orang yang ya tahu di apartemen iya. Inilah. Karena apartemen ini baru berapa persen lah ada penghuninya gitu. Oke, okay, gue mau nanya jawab cepet ya. Tadi kayaknya ada yang bingung juga sih pas tadi gue mau kesini. Ada yang bingung juga tadi kayaknya. Gue cuma minta jawab cepet aja. Tapi jawab cepetnya harus dijelasin. Dunia entertainment atau pembisnis dari Uus dulu? Bisnis. Bisnis. Kenapa? Oh, bisnis. Oke. Okay. Karena enak jadi pebisnis. Kalau entertainment kan? Punya ini gak kepergok. Mau jahat sama orang atau siapa? Temen lu kepergok. Pembisnis yang asapnya banyak. Iya. Sama yang lagi digadang-gadangin sama netizen yang suka ngedot-ngedot itu empeng. Total. Ketahuan sama bininya. Aduh. Enggak, pokoknya intinya adalah gue pengen jadi businessman karena apapun yang kita lakukan tidak punya beban moral ke masyarakat. Benar. Gitu kayak orang tuh takut misalnya kalau sama public figure kan mereka bisa kayak udah jadi tonton lagi kontennya. Udah jangan ditonton lagi Instagramnya apa segala macam. Tapi kalau sama bisnismen, entah pejabat, entah bisnismen segala macam, netizen kita tuh takut. Iya sih. Iya. Yeah. Walaupun mereka udah kerja seburuk itu, mereka kayak takut ah ya, gitu. Beraninya sama kita doang. Bener. Kalau Uus, kalau Young Lex sama pebisnis. Sama ya. Tapi bisa mengentertain. Oh, okay. Jadi bikin lagu, ya buat mau bikin lagu video betul, klip. Itu sih, ya. Video klip gua harganya 1M yang nonton 1 orang, gua enggak peduli. Duit gua banyak. Nah, gitu pengennya yeah. Bisnis. Sama-sama kalau itu sama. Okay, saya itu okay, sama. Enggak okay. Peduli gitu. Aktor atau presenter? Presenter. Ya karena lo kan lahirnya di presenter ya. Presenter. Aktor. Aktor. Emang lo ada mimpi film lagi? Ya enggak, kalau disuruh pilih kan. Oh iya. Pengen ya jadi aktor. Bisa ya. Coba okay. Kan. Nyanyi kan lu kan udah 12 tahun di entertain kan. Maksudnya lu lihat gua potensi aktor ada? Ada, lu ada. Lu pernah main film soalnya. Betul. Lalu apa? Enggak semua kita komunikasi. Coba kita tes aja, kita tes. Enggak semua kita main komunikasi. Coba acting sedih. Coba sedih. Enggak bisa. Udah begini. Ya enggak bisa. Tanya aktor. Tanya aktor. Gini, gue sukanya sama film. Gue suka sama film. Mungkin kalau bukan aktor ya pengen punya film. Oh. Tapi dunia keaktoran gitu. Lo suka? Suka, gue suka mendirect orang, suka banget. Oh. Iya iya, ya make sense lah ya. Oke. Program taping atau program live? Apa? Program taping atau live? Taping sih kalau gua. Lo live kan lebih cepet. Iya emang, cuman nggak bisa komen. Sama. Ya kalau lo juga. Sama lah taping paling aman. Iya, kita bisa ngoceh sepuasnya dari editor yang kerja. Iya. Oke. Okay. Stripping sinetron atau syuting seharian tapi dibayar mahal atau stripping program live tapi cepet tapi dibayar murah. Yang pertama. Yang pertama. Yeah. Oke. Okay. Sama lah. Ya. Yeah. Sinetron lu main sinetron lagi. Iya, kan di sini pilih. Oh, iya. Tanya, isu iya. Yang penting ini bayar lucu. Lucu banget.
gua. Pilihan-pilihan dia. Cuma bisa bikin yang lek ngawang-ngawang aja kayaknya ini deh gitu. Iya, yeah, salah gua. Oke. Banyak duit tapi enggak ada waktu luang buat keluarga atau duit pas-pasan tapi banyak waktu luang buat keluarga? Dua. Hmm. Oke, okay, karena udah berdua udah berumah tangga. Iya, duit pas-pas juga pas-pas mau beli PS ada duitnya. Ya, ini nih gua suka. Iya, pas-pasan aja. Bucin atau cuek? Bucin. Eh, gue tau lo bucin banget. Kalau gue cuek. Di toilet lo. Waduh. Di toilet ini, Bark 19. Aduh. Eh, Bark 19. Eh, apa? Sama The Dutch juga. Iya. Sama Beer Hall. Oh iya. Di mobil, parkiran. Ya, lo bucin. Sembarangan lo parkiran. Lagi jalan ke Ciputat. Enggak, waktu gue ketemu lo lagi dulu di mobil. Apaan lo? Ingat gak? Di Bark 19 ya? Iya. Betul. Orang bilang, ngapain? Biasa katanya. Lah, sempet-sempetnya dia. Quickie aja, quickie. Tapi gue suka dia jujur. Iya. Benar. Dia jujur. Kalau yang Lex? Cuek aja. Iya. Cuek tapi sayang kan lebih beda. Ya kalau Yoak apa, bucin atau cuek? Cuek. 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 Oh, cuek-cuek bunting. Itu dia. Lex. Itu sama dibunting duluan. Iya. Iya, sama. Eh, lu juga? Enggak pernah. Oh iya. Sialan. Gua itu nakal, tapi gua tidak pernah hamil di luar nikah. Benar. Tapi iya dong. Iya dong, gila lo. Berarti sebenarnya kita tuh pengennya jadi kayak dia ya, iya, lagi. Iya, iya dong. Iya, beban kan. Sekarang lu habis buntingin orang beban kan? Beban sih. Iya, tapi alhamdulillahnya kawin. Iya, tapi maksudnya abis itu kayak kita menemukan kayak mungkin kalau enggak gini gua enggak nikah-nikah. Benar. Gua enggak ada beban, Nyai. Cewek gue hamil, nyokap seneng. Iya juga sih, karena lo nyokap lo pengen punya cucu. Yeah. Kan? Iya juga. Gue yang beban. Wah, gak pernah hamil di luar nikah, pas hamil gue gak ada lakinya. Iya kan? Itu banyak terjadi Jatinangor sih. Jadi itu bukan, saya waktu kedengar itu tidak kaget. Santai atau posesif? Santai. Iya sama lah. Pilih terlihat ganteng tapi banyak oplas atau terlihat biasa tapi semuanya asli. Ya lu asli semua. Iya, bismillah. Lu emang tadi interview Ani Leon. Leon udah enggak ada, cuy. Oh, enggak ada. Pokoknya gua kalau ke situ tuh, parah. Gua kalau jalan ke situ tuh, bahu gua berdarah, Nyai. Kenapa tuh? Kena dagu pada lancip. Mereka kan bisa oplas dengan tipe yang berbeda ya, tapi kok sama-sama semua. Pattern ya. Tapi udah pernah? Belum. Oke. Belum. Kalian pernah? Oplas? Ya pernah lah. Berarti bukan istri lo dong? Sebelum. Tapi kalian pas udah punya istri gak sama yang lain kan? Kalau lu nanya sama gua sih, lu tahu jawabannya kan? Nah, kalau lu tanya ke yang lek, coba jujur, malah mata tato lek kalau bohong. Lu ketemu Nyai, yang gak pernah nutupin apapun. Pernah, oke. Tapi sudah dibahas dan sudah selesai. Oh, udah selesai, gak ketahuan. Gentleman. Ya, pilih program yang gak lo banget tapi bayaran gede atau program yang lo banget tapi bayaran kecil. Yang kedua. Oke. Okay. Udah kejadian. Oh iya benar. Yang kedua juga benar. Kan programnya cuma satu lah. Emang iya. Tapi itu kebanggaan buat lu, Nyai. Iya. Iya, tapi gak itu pernah ada host utama yang tatonya sampai sini. Betul. Iya, benar. Itu gua akuin Indonesia. Itu sampai gua nanya lu ke tim trans. Maksudnya kayak gua kalau itu pengen tatoan, dia bilang, "Us, jangan tatoan deh. Kita kan punya ini kan program kan bagus image-nya apa segala macam. Kalau Us tatoan nanti gini bla 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 bla. Gua mau ngapain? Us, tolong dong dijaga sosial medianya, jangan ngabdi-abdi." Itu gua banget tuh. Waktu dulu di sebelah. Lu ngalamin kan? Lu ngalamin kan? Ya dong Instagramnya. Gua datang ke acara musik dahsyat, sebut aja ya. Disuruh pakai tangan panjang. Akhirnya gua tato sampai leher, lihat dulu ya. Gua tato sampai leher, punya program di TV setahun. Itu dia yang bikin gua marah, maksud gua kayak lu ngelarang gua buat jadi diri gua, maksudnya kayak gua oke, gua akhirnya berkompromi kan, maksudnya kayak ya udah deh gitu. Yang Lek masuk jadi host utama. Iya loh. Pakai kemeja tangan pendek. Benar, suatu kebanggaan. Kebuka dua kancing, tato sampai sini. Iya, terus gue bilang lagi ya. Itu acara sejam lagi. Mampus kalau. Oh, ternyata kepentingan. Benar. Karena Yang Lek lagi naik banget tuh, lagi hype banget. Pura-pura digebukin. Itu sebelum.
sebelum. Ada, iya benar-benar sebelum. Pokoknya tengah-tengah itu baru. Iya. Tapi Lex, kenapa sih lo kok ada kepikiran buat pura-pura digebugin gitu, Lex? Itu karena gue kesel sama fans K-pop. Oh. Kesel aja gitu. Aja. tapi maksudnya kayak lu pernah ngerasa gak kalau pas lu digebugin dan sebelum digebugin sama aja? Kayak ya. Ya udah sih gitu sih. Berarti make up artisnya effortless ya. Effortless. Mungkin itu lebih make up-nya lebih ke natural ya. Anjir sih itu pecah sih. Lah. Nih, hidup mewah banyak utang atau hidup pas-pasan tapi enggak ada utang? Seperti yang saya jalani sekarang pas-pasan. Yeah. Tapi lu udah. Tapi enggak banyak utang, maksudnya yeah, pas-pasan yeah, doang. Iya. Yeah. Gua juga utang gue ya cuma nama ini aja, bank. Ya kayak KPR rumah. Betul. Oh iya itu. Kredit mobil, utang kan jatuhnya. Tapi kalau gua KPR juga enggak, soalnya yang punya komplek gua tidak pakai bunga. Oh, tapi gua udah lunas, karena gua udah kaya. Mantap. Utang lah, Nyai. Iya harus, tapi kalau itu kan manajemen waktu. Tapi kalau uang itu memang harus diputer. Harus lah. Kadang-kadang orang bodoh. Ih kok artis ngutang katanya Nyai banyak duit. Eh lu yang orang miskin. Uang lu enggak diputer. Ini semua orang yang kaya punya gedung-gedung ini ngutang. harus. Semua orang punya gedung pasti ngutang. Pasti, harus. itu udah pasti. Cuma kalau kita ngomong sama orang miskin karena dia enggak punya uang, dia enggak tahu ngutang kan cuma di warung. Benar. Ngutang di warung. Aduh, gua masih lagi. Gua pernah dipita lagi ngutang di warung. Nih ya, jam tangan atau sneakers? Gue. Aduh dia agak susah sih. Gue sih jam tangan sih. Jam tangan. Yeah. Sama. Oke, okay, yeah, oke. Okay. Jam tangan. Kalau sepatu gue jam tangan. Lagi enggak pakai. Terus enggak ada ya. Ada. Ada tadi lagi gue mulai itu mana jam tangannya dia gue bingung. Dia kalau sepatu tuh gue kayak misalkan udah ada yang cocok, udah itu terus yang gue pakai. Iya, gitu. Sama kayak gue juga. Iya, kalau jam tuh kayak apa kayak gini ya, pengen ini buat match and match-nya lebih ke jam sih. Oke. Okay. Endorse dibayar mahal tapi barang palsu atau endorse dibayar murah tapi barang original? Ya itu yang kedua lah udah pasti. Ih, gue mah enggak apa-apa. Yang penting cuan kalau gue. Iya, cuman kan gue. Tapi kan apa yang kita pakai enggak palsu. Tapi rata-rata sekarang banyak kan orang pengen gaya tapi pakai barang palsu. Kalau gue iya yang pertama gue tetap. Lu yang pertama. Karena gini, gue pernah di posisi dulu enggak mampu beli asli, gue beli yang KW. Oh gitu. Iya, kalo... kan kita dulu enggak mampu nyai. Jangan bobo kita, berarti lu sama gue. Ya sama gue. Tetap dulu nyai. Gue dari dulu pakai barang asli terus. Gue dulu pengen punya Jordan, harganya 3 juta, enggak mampu beli 300 ribu. Nah, jangan bobo kita dong. Kalau gue, lu agak. Tapi begitu mampu iya. Gitu. Duit itu pertama gua 4.800.000, gua beli jam G-Shock itu bangga banget tuh. Iya benar. Tapi gua kalau proses. Kalau gua dari dulu mendingan gua beli barang yang emang lokal atau emang ya barang murah daripada UMKM. Iya, ya, tapi enggak palsu karena gua pernah diledekin sekali seumur hidup gua. Jadi gua beli celana nudi. Palsu. Nudi jeans. Gua belinya di Tampur di Riau, Jalan Riau di Bandung. Gak tau gua. Pokoknya yang ada heritage yang gitu-gitu lah pokoknya ya. Di situ gua beli terus pas gua nyampe kampus, adalah temen gua anak FISIP yang emang punya celana jeans nudie asli. Terus gua bilang kayak, "Us, gua enggak pernah lihat di katingan begini gitu." Gua bilang, "Ini katingannya apa?" Kan ternyata setelah gua beli asli, ternyata ada Grim Team, ada Lindin apa segala macam. Gua bilang, "Ya gini deh pokoknya." Gitu gua jawabnya begitu. Jadi kayak kayak semenjak dari situ gue kayak kayaknya gue nggak harus pakai barang mahal. Barang mahal maksud gue kayak ketika ada kayak Mischief apa Pot Meets Pop yang harganya mungkin lebih kejangkau gue beli itu gitu. Oke. Kalau yang lain lebih milih palsu tapi sekarang dia pakai asli. Ya. Tapi tadi pertanyaan kan palsu dibayar endorse barang KW ya barang KW. Ya, tapi kan lu menjelaskan kalau lu pernah pakai palsu. Gak apa-apa dong. Ya nggak apa-apa yang penting sekarang lu udah asli. Yes. Itu dia. Ya. Itu dia. Tanpa dompet atau tanpa handphone? Tanpa dompet. Kenapa tuh? Karena kalau enggak, kalau misalnya tanpa dompet tuh gua bisa kayak tip sini dong, bawa dompet gitu. Kalau handphone tuh kayak gua mau ngabarin gimana ini? Iya benar juga sih. Iya, tanpa handphone lu enggak bisa nonton VPN. Enggak pernah. Lo langsung sih ya. Orang langsung di Twitter. Itu Twitter kenapa ya? Di Twitter banyak. Parah, gue juga baru tahu loh. Hah? Jadi ke situ kan? Gue baru tahu gara-gara teman gue itu. Siapa? Sebenarnya ya. Sebenarnya lo bisa bilang teman gue gitu, apa teman gue gitu. Ya karena gue bangga gue bisa berteman sama
aman. Itu bukan satu kesalahan, betul. Cuman orang aja yang nganggapnya sebelah mata. Cuman lu tadi padahal kan cuma lu lah. Aku normal, suka laki-laki. Normalnya dia ya nggak apa-apa lah. Ya normalnya dia laki ya nggak apa-apa. Nih dibayar mahal tapi settingan atau dibayar kecil tapi no setting. Ah menurut Nyai gimana ya, ke saya? Jawab. Oke. Dia dulu dong. Gak usah enggak. Ini next lo kan gak suka settingan berdua. Iya. Iya kan. Talk show acara komedi atau sinetron? Talk show acara komedi. Komedi lah. Komedi. Iya capek sinetron. Capek sinetron. Kamu belum main sinetron. Kelihatannya capek. Tapi emang capek sih, like. Emang beneran capek. Balas. Idealis atau kompromi? Kompromi. Oke, okay, emang ini realistis ya, karena 2020. Kita itu idealis realistis ini. Iya, benar. Bukan idealis yang ini enggak ini tuh enggak lama-lama enggak punya teman. Hah? Kayak siapa sih? Ah, debat. Aduh, nih bersikap profesional tapi makan hati mulu atau bersikap susah diatur tapi hati senang? Yang kedua. Oke sama berarti. Ngebohongin atau dibohongin orang? Kedua. Apa? Dibohongin atau ngebohongin atau dibohongin orang? Kedua. Kedua, oke. Okay. Aduh, tajir banyak teman penjilat atau sederhana tapi banyak teman baik hati? Itu pasti ya kedua. Tapi kan di sekeliling lu banyak penjilat. Tapi kan semua masalah sama masalah kita kita hadepin itu yang filter dong. Oh iya juga. Iya. Nah, mampus lu kena lu sendiri. Makanya circle lu pengen ini aja kan? Iya benar, iya. Karena gua enggak mau orang berong penjilat. Betul. Enggak enak emang. Jijik. Tapi kalau dijilatin enak. Iya benar. Aduh, iya lagi gue juga doyan. Tajir banyak masalah atau hidup pas-pasan tapi gak ada masalah? Tajir ya, banyak sama. Masalah lah ya, tajir banyak masalah. Iya, itu yang paling realistis. Karena kita juga hidup susah juga banyak masalah. Iya. Iya. Ya, kalau, orang kalau, orang ibu gua cuma jualan catering. Kalau misalnya makanan enggak habis dibagiin ke tukang ojek, ke tukang beca masih ada yang ngomongin jelek. Benar. Iya juga sih. Masalah pasti ada. Jadi mendingan kaya tapi masalah. Iya. Oh, benar berarti ai banget tuh ya. Mm-mm. TV atau YouTube? YouTube. Kenapa? Karena lu udah enggak laku di TV. Berdua-dua nggak ada di TV cuy, gua doang. Tanya dulu ke gua. Kenapa? Berapa program yang gua tolak? Oh. Itu dulu. Tapi lu masih ada di Kompas. Iya, itu kan karena itu historis. Historis. Iya, sama. Lu jangan ngomong, lu nggak ada program lagi. Karena nggak ada program. Tapi jujur ya, gua ditawarin TV banyak, gua nggak pernah mau kecuali hostnya temen gua, kayak Nyai siapa. Oh sama gitu. Hal yang pertama gua tanya ketika misalkan, terus ada tawaran nih dari sini. Oke, okay, budget aman dibilang gitu. Oke. Okay. Mainnya sama siapa? Sama si ini. Oh, tidak. Gua berarti sama sama gue. Heeh. Gua juga gitu. Gua lebih baik single kayak presenting sendiri dibanding sama yang lain-lain. Daripada kayak kita pulang ngeluh. Benar, ya kan? Tapi terkadang kita hidup harus realistis loh. Gua ditemuin dengan musuh gua dan gua harus profesional. Dan gua juga pun sama. Tapi yang gua lakukan kayak aku cabut gitu. Beda nyai. Tapi profesional sama udah nggak mau lagi memang. Iya. Karena emang dari awal ketika mereka nipu, misalkan kayak nggak ada si ini, gua nggak ada si ini, patohnya ada ya gua cabut aja. Gitu. Maksudnya bukan berarti kayak daripada kita udah jalan terus ada guanya terus gua jadi punya tanggung jawab ke sini, kemendingan kayak dari awal kayak oh ya udah lu dari awal gua udah bilang gua nggak mau ada si ini, tapi masih ada ya. Ya udah mendingan berarti lu lebih milih dia dibanding gua kan? Ya udah dia aja. Gitu. Oke. Okay. Bau badan atau bau mulut? Bau badan. Kenapa? Karena istri gue kalau gue bau badan enak katanya kayak bau abang-abang katanya. Nggak, bau badan itu karakteristiknya. Bau badan itu bau gimana? Iya, bau badan gue nggak akan sama kayak Us. Yeah. Sama orang itu personal, jadi bau badan tuh nggak ngenin. Lu lihat kan kayak mukanya yang lagi nih, bau badannya lu tau kayak kecil. Tapi kalau bau mulut sama ya begitu bau mulut. Yeah. Kalau gue sih lebih prefer bau badan sih, karena bau badan tuh masih ada solusinya. Kalau gitu udah gak enak. Lu tuh masih ada gigi busuk di belakang. Ih, jijik banget. Terus dibiarin, terus kayak pas lagi ngomong. Gue pernah ketemu cowok ya. Cewek juga ada yang begitu. Gue pernah ketemu cowok, gue lagi engas banget nih ya, itu beberapa tahun yang lalu ya. Udah pas dia tuh pas baru nyium di sini doang, kok kata gue abis nyium kok gue kagak nyium bau-bau gak enak. Pasti lu nyari, bau bangke dari mana nih gitu kan. Jadi kayak gue nyium-nyium gini, gue bau apa enggak, segala macam gitu kan. Sampai gue gini-gini, nggak bau gitu. Oh ternyata di leher gua. Dan di leher lu ada mulut dia. Dari situ gua nggak mau.
Karena gue juga punya pengalaman langsung ilfil gue bo, kalau bo mulut. Gue punya pengalaman itu juga soalnya. Jadi kayak waktu itu gue waktu lagi SMA. Adalah cewek cakep gitu, terus mukanya mirip Sissy Priscilia. Aduh, dulu aduh. Waktu zaman gue lah. Pokoknya kan kalau kita anak SMA kan enggak harus mirip total, tapi kayak mirip sedikit aja kayak oh, mirip ini nih gitu kan. Coba deketin dia kan, set gue ajak jalan ke bioskop. Terus kayak pas gua kayak bioskop di mana gitu ya yang banyak bercak. Ada dekat ini, di dekat Senen. Ya Senen. Iya. Dekat apa namanya? Tempat kita drifting dulu. Poncol. Poncol, iya dekat Poncol, dekat Poncol. Pokoknya pas gua kira kayak waduh ini gua pergerakan dari tangan dulu kan. Set tangan enggak ada tolakan, berarti wah bisa nih gitu kan. Set bisa nih. Sayang, kamu ini enggak gue ngajakin ngobrol kan. Terus dia kayak enggak denger, enggak ngas kayak bilang, "Hah?" gitu. Waduh. Gitu, kan? Masuk ubun-ubun. Emang iya, itu masuk-masuk ya? Ubun-ubunnya. Masuk otak, tahu enggak sih itu baunya sampai ubun-ubun tuh aduh pusing gitu. Gua pernah itu 2 tahun yang lalu masuk teradara. Itu bau banget sampai gua ajak ke dokter gigi tuh. Sakit banget. Pokoknya habis itu gua kayak ah gitu. Kenapa kok tadi ngomong apa? Enggak. Filmnya aku paham banget gitu. Yang awalnya mau pura-pura nanya jadi paham banget gitu sama filmnya gitu. Itu gue banget. Ya bawa badan lah, bawa badan. Iya. Oke, selingkuh atau diselingkuhin? Diselingkuhin. Tapi kan lu selingkuh. Kenapa sih selalu yang bertolak belakang, Lex? Gue bingung. Lu bertolak belakang mulu. Aku suruh pilih. Iya. Jadi diselingkuhin lah. Tapi lu nya selingkuh. Kadang-kadang. Gue punya Boris di tempat lain ya. Ini ada lagi nih. Pilih cewek jago di ranjang atau jago di dapur? Ya di pilih ranjang lah. Jago dapur bisa ngecek aja. Iya. Tapi kan lu selingkuh, Lek. Tetep lo call back. Bukan selingkuh. Apa? Pleset. Beda lo. Iya bener. Tapi ini gue jujur ya. Cewek mau tidur sama lo tuh liat apanya? Gak mungkin. Sudah di kasur. Itu lama dong prosesnya. Tapi praduga tak bersalah tetap. Banyak istri atau banyak selingkuhan? Aduh, ini sih gue nggak bisa milih. Gue nggak bisa milih. Banyak istri lah. Gue cuma istri dari dulu gue terinspirasi dari beberapa film yang gue lihat kayak enak kayak disayang sampai mati gitu. Jadi kayak gue nggak bisa jadi milih. Jadi satu aja lah ya. Satu, iya. Nah, kalau gue banyak istri mendingan. Kenapa? Iya banyak selingkuhan kan berarti nggak benar. Kalau banyak istri masih benar gitu. Ijin sih kayak ijin. Bahkan mungkin misalnya gue masuk surga gitu, misalnya taruhlah gue masuk surga terus gue dapat berapa puluh bidadari gitu ya. Terus mereka semua kayak gitu-gitu kan semuanya gitu. Enggak usah sosok depan gue dah, cariin Kartika gitu. Iya, gitu. Berarti Kartikanya udah. Iya, kalau misalnya bidadari ada yang cakep, dia tuh di atas itu. Udah enggak bisa gue kayak karena godaan itu ada selalu ketika gue lagi live music. Ada banyak. Ya, live music, lagi apa segala macam. Dan orang yang paling pertama misahin gue ketika gue lagi joget terus ada cewek-cewek yang mungkin ya mencoba gitu. Terus kayak Boris yang, maaf, bapak yang ini nggak mau mau dirayu kayak gimana pun nggak bakal mau. Mohon maaf, ke sebelah sana aja. Temen saya harus hang out sama Boris deh nih. Gak bisa gue denger cerita doang gini. Iya emang tadi boleh saya kita bareng-bareng aja. Sampai ada yang gini nyai, sampai ada gue punya cerita kayak jadi ada satu cewek udah mabok banget. Terus kayak nyender ke sana sini, gue sama teman-teman gue nih nyender sana sini. Adalah teman-teman yang lu kenal juga. Yang kita ngomongin itu. Bukan. Pokoknya teman-teman kita yang nakal-nakal dah yang lu tahu gitu. Terus kayak lu sana sini akhirnya dulu-dulunya ke gue. Terus gue bilang gini, aduh jangan ke gue dong, gue udah punya istri, gue bilang gitu kan. Terus kayak bilang kayak udah sambil mabuk gini nih, kak, asal kakak tahu ya, aku tuh gak mau dioper-oper kayak gitu, tahu gak? Aku kesini karena aku tuh follow Instagramnya Kartika sama Kak Uus. Aku dari awal aku nyender sama Kak Uus, aku gak ada niatan buat ngegodain, aku pasti kalah di bareng gini. Dia cuma tuh bilang kayak aku tuh respect sama istri kakak aku kesini bukan karena pengen godain kakak aku di situ dia pura-pura terus kak kata gitu. Tapi bener ya, tuh biasanya gue sebagai teman lo tuh nyaman banget untuk jadi senderan. Betul. Emang itu pengakuan tidak cuma dari Nyai tapi beberapa perempuan yang temenan sama gue emang gitu kayak
kayak ngerasa amannya gitu kayak ada di sebelah gua apa gimana, emang itu sudah iya. terjadi gitu. Tapi gua enggak tahu ya kalau jadi sendernya si Yonglek sih. Eh, nyender dong. Nanggung, nanggung. Mendingan jatuh ke sini iya. gitu kayak. Salah tempat. Anjir. Agresif atau pasif? Kental atau encer?